Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menyatakan, Indonesia menjadi negara ketiga dengan tingkat kebocoran data tertinggi di dunia. Hal tersebut ditegaskan pengurus bidang telematika Lemhanas, Ferry Freska Watan, dalam acara Rapat Kerja Nasional LDI pada Rabu 8 November 2023. Ferry menyatakan, ketahanan cyber menjadi sangat penting dalam infrastruktur digital negara. Menurutnya, pertahanan cyber Indonesia masih di bawah rata-rata. Serangan cyber itu sekarang bukan hanya menyerang infrastruktur kritis negara, perbankan, layanan BPJS, tapi juga menyebabkan terjadinya disinformasi yang menyesatkan dan menimbulkan gejolak multidimensi. Di bidang ideologi, di bidang politik, bidang ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ia menegaskan, Indonesia harus bergerak mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sistem digitalisasi. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia Indonesia, diharapkan dapat memperkuat ketahanan cyber di Indonesia.